Warga resah dengan pencuri spesialis pagar rumah dalam 2 pekan terakhir. 6 pintu pagar besi milik warga digondol pencuri. Dua orang pelaku pencurian membawa kabur pintu pagar rumah dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Iskandar, Bengkulu. Kedua pelaku sempat dikejar warga, namun berhasil melarikan diri. Pencurian pagar besi terjadi saat kondisi sedang sepi. Pagar yang dicuri merupakan pagar besi yang menggunakan engsel. Dalam tempo 2 pekan, sedikitnya 6 rumah warga menjadi korban pencurian pagar. Apa sih, cuma aku dewean kan di rumah, di kamar belakang, jadi tidak dengar. Pas paginya itulah hilang. Tapi habis maghrib lah ada. Habis maghrib masih ada. Dicek sebelum tidur masih ada. Pas paginya hilang. Besi ya, Mbak? Besi. Besi. Langsung kita kejar, cuman nampaknya kejaran kita tidak ketemu. Kita tidak ketemu, kemudian kita, karena di ujung ada CCTV, kita lihat di CCTV sana. Kalau dari CCTV itu berapa orang? Dua orang. Pakai motor pega ya. Meski belum ada yang melaporkan ke pihak berwajib, namun warga meminta aksi pencurian segera ditindak dan pelaku bisa segera ditangkap untuk menjaga keamanan lingkungan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.